Oke, apa kabar saudara semua? Senang berjumpa kembali dengan Anda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang settingan motor legenda untuk korek harian ya khususnya. Dan kita akan membahas di sini tentang diameter boring, diameter piston, ukuran kepala piston, dari mulai pengapian sampai ke karburator, ke balancer kopling dan yang lainnya. Dan oke, kita bahas satu persatu. Ya oke, jadi untuk kali ini saya akan membuat legenda untuk korek harian. Mungkin untuk blok yang ini saya gunakan pistonnya yaitu piston KJ ya, KJ standar. Dan jika kita menggunakan piston KJ standar seperti ini, maka kita harus mengganti boring ya ke tukang bubut. Berarti boringnya kita ganti yang lebih besar ukurannya, yaitu boringnya, boring ukuran luarnya kita lihat di sini, kita fokuskan dulu. Boring luarnya itu 57 dan untuk diameter dalamnya yaitu untuk piston KJ itu ukurannya 53 ya di sini. Kita lihat di sini ukurannya 53 untuk piston KJ ini. Jadi diameter luar 57 dan diameter dalam di sini 53. Jadi ini boringnya akan tersisa sekitar kanan kiri itu 2 mili ya untuk penggunaan piston KJ untuk motor legenda ini. Dan untuk tingginya berarti kita bubut dulu ke tukang bubut. Kita lihat di sini tinggi pistonnya, berarti kita harus membubut di daerah pinggirnya di sini ya. Di daerah squeeze di sini kita bubut. Tingginya kita ukur di sini minta 12,8 ya di sini. Kita minta tingginya 12,8. Tinggi dari pen piston ke kepala piston. Ya, mungkin jika untuk korek harian, jika kita tidak ingin mengganti boring, berarti kita tidak menggunakan piston KJ ya. Jadi kita menggunakan piston Jupiter. Dan untuk boring standar, jika ingin di quarter, maksimal untuk boring standar itu kita menggunakan piston Jupiter 100 ya. Jupiter operasi 100 itu untuk blok standar itu udah maksimal, udah habis karena dia udah tipis, tinggal 1 mili 1 mili. Jika menggunakan Jupiter 100 yaitu ukuran diameternya 52. Karena untuk Jupiter standar diameter pistonnya yaitu 51 mili. Jadi jika tidak diganti boring, maka maksimal untuk legenda ini menggunakan piston Jupiter oversize 100. Untuk menggunakan piston Jupiter di sini sama, kita tingginya tinggi dari di atas pen piston di sini sampai ke kepala piston yaitu sekitar 12,8 mili. Mungkin kita bawa ke tukang bubut, bilang ukuran segitu, tukang bubutnya udah ngerti. Dan jika menggunakan piston KJ, saya ulangi, diameter luar yaitu 57 di sini. Dan diameter dalamnya berarti ini untuk piston KJ 53. Berarti ini nanti jika sudah diganti boring seperti ini bisa dimaksimalkan ya. Berarti pistonnya itu sampai ukuran 54,5 sampai ukuran KJ 150 atau KJ 200 bisa masuk di sini. Jika kita menggunakan KJ 200 dengan diameter luar 57 seperti ini, berarti di sini akan tersisa boring 1 mili 1 mili. Jadi minimal ketebalan boring di sini yaitu 1 mili. Jika boring itu sudah 1 mili, maka blok itu sudah tidak bisa di-quarter lagi. Oke, dan ini masih tersisa 2 mili untuk penggunaan KJ standar, berarti ini masih bisa dioverses lagi setelah diganti boring seperti ini. Masih bisa menggunakan KJ 50, KJ 100, 150, sampai KJ 200. Dan jika menggunakan piston KJ seperti ini dan sudah diboring menggunakan boringnya yaitu diameter luarnya 57, maka crankcase pun harus mengikuti ya di sini. Jadi jika setelah boring luarnya kita buat 57, maka crankcase pun harus mengikuti ya, harus kita besarkan yaitu ukurannya sekitar 57,5 sampai 58. Karena jika boringnya 57, berarti kita beri spasi ataupun clearance di sini sekitar 0,5, berarti di sini kita buat 57,5 ataupun 58. Kita lihat di sini.
Oke, berarti ini ukurannya 58 ya. Diameter crankcase-nya kita perbesar menjadi 58. Karena untuk yang standar di sini diameter crankcase-nya itu nanti tidak akan masuk. Jadi kita perbesar di sini sekitar 57,5 sampai 58 ya. Untuk diameter crankcase-nya kita perbesar juga, kita bawa ke tukang bubut. Oke, dan untuk pemasangan ring mungkin saya sudah bahas di video sebelumnya, yaitu tentang cara memasang ring piston, tentang cara memasang ring dan arah pistonnya. Saya sudah bahas di video sebelumnya, yaitu penting memahami pemasangan ring piston. Dan untuk coak klepnya ini disesuaikan saja, bilang sama tukang bubutnya. Klepnya masih menggunakan klep standar. Oke, jadi jika kita buat tingginya 12,8, maka di sini akan tersisa ya clearance-nya, yaitu dari piston ke bibir blok atas ada clearance sekitar 0,5, itu sudah pas berarti clearance-nya. Dan untuk kubah head ini masih menggunakan kubah head yang standar ya. Di sini kita masih bisa menggunakan kubah head standar dan klep standar. Mungkin ini cukup untuk korek harian, tidak usah memperbesar payung klep. Dan untuk porting polis, untuk grand tidak usah di porting polis ya. Di sini kita cukup bersihkan saja. Dan untuk yang atas pun, jika ingin di porting polis, berarti kita hanya merapihkan di sini bagian yang kasar. Kita rapihkan, jangan dibuat terlalu besar, karena sudah pernah saya coba, jika membuat lubang intake untuk legenda ini jika terlalu besar, maka itu power atasnya itu jadi kurang enak ya. Mungkin aliran udaranya itu karena diameternya terlalu besar, alirannya kurang cepat. Jadi ini cukup kita rapihkan, dan ini belum saya rapihkan, belum sempat ya. Oke, dan untuk noken as, ini noken asnya saya papas ya sekitar 1 mili. Karena untuk korek harian memampas noken as cukup 1 mili. Mungkin untuk penjelasan tentang cara memapas noken as ini saya agak bingung ya menerangkannya. Mungkin di lain waktu saya akan membuat video tentang cara membubut noken as. Karena untuk membubut noken as ini tidak bisa sembarangan ya, karena kita harus mengetahui durasinya, tentang angkatan lipnya, untuk profil, dan di sini ada anti catch rack, di sini low noise agar camnya itu tidak berisik. Karena untuk pembuatan cam ini mungkin kita harus belajar dari dasar ya, tentang siklus kerja 4 tak, langkah isap buang dan sebagainya. Mungkin saya tidak bisa menerangkan tentang cara pembuatan noken as untuk sekarang, dan saya juga agak sulit untuk menerangkannya. Dan mungkin di lain waktu pasti saya akan menerangkan dan membuat tutorial secara lengkap dan mendetail, agar semuanya bisa membubut cam sendiri ya. Kita bisa membubut cam atau memapas noken as itu di rumah masing-masing. Oke, jadi untuk korek harian kita bisa memapas noken asnya sekitar 1 mili, itu cukup. Dan jangan lupa di sini setelah kita papas noken asnya 1 mili, berarti di sini dekompresi untuk noken asnya kita cabut ya, dan lubang di sini kita tutup agar olinya tidak busrat basret dan burah bareh. Ini lubang oli untuk noken as ada 2, dan yang satu di sini untuk lubang oli dekompresi. Ini ditutup saja dengan las ataupun dengan lem plastik seal bisa. Dan jangan lupa ada hal penting di sini untuk noken as grand. Untuk noken as legenda ini, laharnya itu atau bearingnya itu harus mempunyai tutup ya, karena jika bearingnya tidak mempunyai tutup, maka olinya itu akan bocor ya, busrat basret di sini nanti olinya, sehingga olinya tidak terfokus ke badan noken as dan pelatu klep. Jadi bearingnya harus mempunyai tutup seperti ini. Tutupnya sebelah. Mungkin ini masangnya terbalik. Ya, jadi pemasangannya seperti ini, dia bearingnya harus mempunyai tutup agar olinya itu tidak lolos melalui bearing ya. Jadi olinya bisa masuk ke sini dan terfokus ke noken as. Karena jika bearingnya tidak mempunyai tutup, noken asnya ini akan cepat habis ya, dan pelatu klepnya itu akan cepat habis. Dan oke, mungkin ada sedikit penjelasan tentang durasi noken asnya di sini. Ya oke, jadi mungkin ini bisa saya perjelas sedikit tentang durasinya, yaitu untuk
untuk lab yang in menutup sekitar 57 sampai 65 derajat ya di sini posisinya. Ini untuk lab yang in menutupnya di sini, dan untuk yang lab X terbukanya dia di sini di 65 derajat, sekitar 65 derajat. Dan untuk overlapnya yaitu kita tidak usah memasang overlapnya terlalu tinggi ya di sini. Berarti di sini kita terangkat pas stop overlap. Kita lihat di sini clapnya itu saling terbuka dua-duanya. Untuk yang in sekitar 1 mili setengah terangkatnya, dan untuk yang X sekitar 1 mili setengah sama. Jadi ini untuk pada posisi top overlap berarti clap isap itu membuka sekitar 25 derajat sebelum TMA, dan klep yang out ataupun klep yang X yaitu menutup sekitar 20 derajat setelah TMA. Jadi jika kita terlalu tinggi memasang overlap di sini untuk camnya, maka raungan RPM-nya itu mungkin akan cepat tapi atasnya itu akan ngambang ya, napasnya itu akan pendek untuk korek harian itu. Oke, mungkin saya tidak bisa menerangkan terlalu jauh ya untuk tutorial noken as, karena mungkin harus dari dasarnya dulu. Dan oke, kita beralih dulu ke pengapian. Jadi untuk pengapian yaitu untuk standar grand ini kita lihat di sini, berarti ini arahnya depannya di sini ya, dia berputarnya ke sebelah sini, magnetnya sebelah kiri. Dan kita ukur dulu di sini. Untuk pick up standarnya yaitu 11,2 mili ya, atau 11,5 lah kita bulatkan di sini untuk grand ini. Berarti kita untuk motor legenda ini kita hanya menambah di bagian depannya ya sekitar 10 mili. Jadi di sini kita buat 22, sekitar 22 ataupun 21,5. Berarti kita tambah sekitar 10 mili. Mungkin jika pistonnya masih menggunakan piston Jupiter, kita bisa menambahnya sekitar 8 mili. Dan untuk piston standar pun bisa, ini diaplikasikan. Untuk piston standar memajukan pengapiannya yaitu sekitar 8 mili. Kita tambah di bagian depan, jadi belakangnya tidak usah dipotong untuk motor legenda ini atau C-series lainnya. Jadi kita cukup menambah di bagian depan dengan lasan yaitu sekitar 10 mili, kita tambah 10 mili, jadi totalnya yaitu sekitar 21,5 ataupun 22. Mungkin jika kita tambah 8 mili itu untuk motor standar dan pistonnya Jupiter, jadi jatuhnya itu sekitar 20 mili ataupun 19,5. Karena jika kita tidak memajukan pengapiannya, mungkin raungan RPM-nya itu kurang responsif ya, dan pembakarannya itu mungkin kurang maksimal. Mungkin ini diimbangi juga dengan settingan karburator. Nanti karburatornya kita menggunakan karburator yang cocok untuk C-series itu, yaitu karburator Blade, Repo, Karisma, ataupun karburator KJ dan Honda Win. Untuk lebih maksimalnya mungkin karburatornya bisa kita remar nanti. Dan di sini untuk one way-nya kita cabut saja jika kita tidak menggunakan starter lagi. Tetapi jika masih motornya masih starternya masih berfungsi, jangan dicabut. Dan jika starternya sudah tidak digunakan lagi, maka kita cabut di sini one way starternya. Dia lumayan agak enteng, nanti tarikan RPM-nya pun lebih enteng. Untuk one way-nya kita cabut seperti ini. Dan jika magnet, nanti dicoba dulu, tidak usah dulu dibubut untuk magnet. Oke, dan kita las dulu di sini pick up pulsernya. Oke, jadi ini yang sudah kita las, berarti kita ukur di sini 22 ya. Berarti kita tambah sekitar 10 mili. Dan jika motornya standar tidak naik CC, ini bisa kita menambah 8 mili. Jadi jatuhnya itu sekitar 19,5 sampai 20. Jadi untuk motor C series ini saya ulangi lagi, belakangnya tidak usah dipotong ya, jadi bagian depan yang ditambah seperti ini. Oke, jadi bawaannya yang ini yang saya pegang, dan ini yang kita tambah ke depan. Ke depan berarti ini posisinya sebelah tangan kiri ya, ini magnet seperti ini. Berarti ini depan dia berputarnya ke sini, berarti depan yang ditambah. Jadi jangan salah, jika ditambah yang belakang itu nanti motornya malah lemot.
Dan oke, untuk pengapian cukup ya untuk menggunakan sidai standar, dan magnetnya dilas seperti ini. Dan untuk bagian kopling, jika koplingnya sudah menggunakan kopling manual seperti ini, kita menggunakan kopling manual misalkan, berarti agar beban bandul krukasnya lebih enteng ya, agar tarikan RPM-nya lumayan agak cepat, berarti ini dibuang untuk kanvas otomatisnya. Kanvasnya berarti kita buang, dan di sini mangkok otomatisnya berarti kita cabut juga agar lebih enteng. Lumayan ini sekitar hampir 7 on. Dan ini tidak usah, berarti kita di sini nanti kita las di sini. Dan setelah kita las, kita potong di sini agar dia menjadi lebih enteng. Oke, jadi pada saat posisi pengelasan, posisinya harus terpasang ya. Karena jika pada saat pengelasan posisinya tidak terpasang, maka nanti pas pada saat kita memasukkan gigi primer ini akan susah ya masuknya itu, karena tidak lurus. Berarti kita pasang seperti ini dan kita baut. Setelah itu barulah kita dilas. Oke, jadi untuk pengelasannya kita bisa mengelasnya sekitar 4 titik ataupun 3 titik seperti ini, tetapi lasannya harus matang ya. Setelah kita las seperti ini, berarti agar lebih enteng ya, agar lebih enteng dan kita itu tidak perlu membuat magnet lagi, maka kita bisa memotong di sini. Kita potong berarti ke sini dengan menggunakan gerinda. Kita potong menurut filter oli ini ya. Ini filter sentrifugal. Jadi ini harus tetap digunakan, berarti ini kan filter oli ya, filter oli sentrifugal, tempat menumpuknya kotoran, nanti kotorannya itu akan terpental ke pinggir dan tertumpuk di sini kotoran oli itu. Berarti ini harus tetap digunakan. Tetapi ini dudukan kanvasnya kita potong saja ke sini. Kita potong segitiga mengikuti packingnya ke sini. Kita potong. Oke, kita potong dulu. Jadi ini hasilnya yang sudah kita gerinda. Jadi bentuknya seperti ini. Ini harus tetap berfungsi karena ini saringan oli, filter oli rotari ya. Berarti kita mengikuti packing di sini, kita potong. Jadi hasilnya itu seperti ini ya, segitiga bentuknya. Dan ini lebih enteng, bobotnya lumayan. Jadi dengan membuang otomatis dan mangkok otomatis seperti ini, kita tidak perlu untuk membubut magnet ya, untuk membuat krekas itu enteng. Untuk membuat krekas itu enteng, jadi kita tidak perlu untuk membubut magnet. Dan jadi hasilnya seperti ini. Oke, dan untuk per kopling, kita bisa menggunakan per kopling milik Semes yang lumayan keras dan sudah terbukti kekerasannya dan kekenyalan per kopling Semes, sering diaplikasikan ke Post One, Jupiter, dan yang lainnya. Jadi untuk motor C series ini kita bisa menggantinya dengan per kopling Semes, karena untuk per kopling Semes itu harganya itu lumayan murah ya, sekitar Rp30.000. Kita bisa membeli yang baru. Dan oke, untuk karburator berarti kita menggunakan karburator blade ya, di sini karburator blade seperti ini, ataupun karbu Karisma, bisa karbu Honda Win ataupun KJ. Itu diameter scape-nya itu lebih besar dan lebih enak untuk karburator blade ini. Karburatornya kita remer nanti di sini. Mungkin ini akan saya coba dulu tanpa diremer, dan sudah terbukti jika diremer itu napasnya lumayan lebih panjang. Dan oke, kita rakitkan dulu semuanya. Dan untuk CDI berarti kita masih bisa menggunakan CDI standar ya, karena CDI standar Grand itu sudah lumayan bagus. Dan kita lihat lagi, CDI yang ori itu kita congkel itu tidak seperti agar-agar ya, berarti dia bahannya seperti sendal jepit, dia keras ya, bahannya seperti karet ban. Dan mereknya di sini ada KGD ataupun juga ada yang merek Sindengen. Di sini ada kode juga untuk yang ori. Yang jelas karet silikonnya itu tidak seperti agar ya, seperti karet ban ya, samalah seperti ini karetnya. Ya, oke, kita tes nyalakan. Oh, tes.
Makoy. Mantap, mantap. Karbu standar. Karbu pakai blade. Oh, enggak mau. Enggak mau. Jadi untuk knalpotnya ini knalpotnya menggunakan knalpot bobok. Jadi suaranya agak lumayan adem lah. Tapi tarikannya keren rasa tiger. Oke, mantap. Mantap, ya. Ya, oke, mungkin untuk pengetesannya saya tidak bisa geber-geber sampai gaspol ataupun sampai teriak karena ini malam hari dan mungkin pistonnya pun ini masih baru, masih in rayon, tidak bisa kita siksa yang motornya. Dan yang jelas ini pastilah hasilnya bagus dan sudah dites beberapa kali dan setiap tutorial yang saya bagikan itu aslinya ya, tidak pernah direkayasa atau diada-adakan. Dan oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk trik-trik kacau lainnya dan video selanjutnya, silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa kembali.